Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعة الله ورسوله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين حاضرين جماعة جمعة yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih tetap di dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman yang telah diberikan kepada kita, maka pada hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita masih tetap dalam koridor keimanan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan di dalam kehidupan dan penghidupan kita di permukaan bumi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kita kali ini insyaallah yang saya jadikan sebagai tema salah satu ayat di dalam Al-Qur'an di mana menurut Profesor Dr. Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zuhairi hafizahullahu taala di dalam kitabnya Madinatul Munawwarah, beliau memberikan pada ayat 33 surah Al-Ahzab ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah wajib hukumnya diikuti sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mengapa di dalam surah Asaf ini Allah turunkan di Madinah dengan jumlah ayat 73 ayat? Lalu menurut Mustafa Al-Gara Al-Maraghi mengatakan bahwa ayat ini adalah diturunkan karena terjadinya banyak umat manusia, khususnya umat Islam, yang munafik pada saat itu, gentar menghadapi pasukan kafir pada perang Ahzab pada waktu itu. Oleh sebab itu itulah diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran buat kita umat Islam pada saat itu. Nah, apa yang terkait dengan ayat 31 ini dalam surah Ahzab? Ilalani yuhayairi makkadan napa Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita umatnya untuk melaksanakan di dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini ayat yang saya jadikan tema di dalam khutbah Jumat kita kali ini? Karena kita ini bangsa Indonesia akan menghadapi suatu pesta demokrasi di mana yang dituntut adalah kejujuran kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat namanya Siddiq, Shadiqul Wa'dil Amin. Nah, di era teknologi yang kita hadapi sekarang, di zaman milenialisasi, kita tidak segan-segan melakukan kebohongan di dalam kehidupan ini. Padahal Nabi contohkan, jangan sekali-kali engkau mendustakan diri. Berlaku jujurlah, karena di dalam sifat Rasulullah ada namanya Siddiq. Satu contoh misalnya di dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang memandang enteng perbuatan ini, padahal ini adalah merupakan perbuatan dosa. Angka kiko bolata makkedai matelepong ya rosi bawata. Di mana kita sekarang? Maka ada angka kakula lengi, padahal angka kiko bolata. Kita anggap biasa, padahal ini adalah merupakan perbuatan dusta. Nah, apalagi sekarang kita ini menghadapi yang namanya pesta demokrasi. 1001 macam alasan untuk menggai harapan, ya, melakukan kebohongan. Kega niro. Contohnya si Pak Nana Bittal yang sengi sadiqul wa'dil amin. Mari kita. Yang pertama adalah bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada waktu berumur 3 tahun berada di desa di Abwa, kampung Abwa. Beliau dalam pemerihalaan Khalimatus Sadiyah belum pernah ditemukan, bahkan saudara sesusunya pun tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah berdusta pada. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini yang pertama. Mari kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, yaitu kejujuran. Jujur terhadap diri kita, lebih-lebih lagi jujur terhadap sesama umat manusia. Karena makukweta itu negara kehidupan itu makukweta. Kita di era milenialisasi sekarang luar biasa tantangan, Pak. Kebohongan itu biasa-biasa saja di dalam kehidupan kita. Padahal andai kata kita tahu sebenarnya dusta itu adalah merupakan dosa. Dosa yang menghalangi batin ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tirai pembatas antara hamba dengan Tuhan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dosa itu bagaikan nutfatun sauda fi kalbil mu'minin.
bintik-bintik hitam yang ada di dalam hati umat mukmin ketika dia membiarkan begitu saja yang namanya kedustaan. Oleh sebab itu mari kita bentengi diri kita dengan kejujuran sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah shadiqul wa'dina. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah. Inilah yang perlu kita perjuangkan sekarang, bagaimana kita amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atau surah yang kedua, surah Al-Hijr, surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara mengatakan fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin wa ansir asiratakal akrabin. Hei Muhammad, paleturangi keluargamu yang macawe aga naro parintana pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun pahit rasanya, karena ini adalah amanah dari Allah, Rasulullah sampaikan kepada keluarganya yang paling yang pertama dulu. Ya, di dalam surah Asy-Syu'ara yang mengatakan wa anzir aziratakal akrabin. Eh Muhammad peleturan. Jadi kongka berita apa adanya kita sampaikan, jangan kita kurangi dan jangan kita lebihi. Makokoe suar luar biasa janji-janji manis untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu mari kita kembali. Nasabah iye adalah merupakan suatu dosa yang menyebabkan terhalangnya kita punya amal, kita hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amanah. La imana liman la amanata. Dena la tepes dia tahu kudik na mampu memegang amanah itu. Itulah amanah. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka bumi ini untuk menyembah kepadanya. Makanya di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin sangat jelas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kalian adalah pemimpin mulai dari individu kita. Mulai dari mata, mulut, hidung, telinga, kaki, tangan kita, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, mas'ulun an ra'iyah. Dimintai pertanggungjawaban, matamu kau pakai apa waktu kamu hidup di dunia? Mulutmu kau pakai apa? Telingamu kau pakai apa? Semuanya mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Konsisten dengan pendirian. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diboikot selama 3 tahun. Jadi itulah yang mendasar Majelis Ulama Kementerian Agama Republik Indonesia ini melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang ada, yang diciptakan atau yang diproduksi oleh bangsa Israel yang biadab. Ini dasarnya, karena memang Nabi pernah diboikot selama 3 tahun. Lalu beliau hijrah pertama kali di Habasyah, di Ethiopia sekarang. Beliau hijrah ke sana demi apa? Untuk mendapatkan amnesti, perlindungan dari Raja Habasyah. Tapi apa yang terjadi ketika sampai beliau di sana? Bukan perlindungan yang didapatkan, tania kasih perlindungan naruntu nabita, akan tetapi cemoohan dan lemparan batu sampai beliau berdarah kepalanya. Lalu datang Jibril, ya Muhammad, siapakah gerangan yang membuat kamu seperti itu? Izinkan saya mendoakan supaya gunung ini tertimpa kepada mereka lalu mereka semua mati. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang dikatakan sifat patanah, cerdas. Beliau mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena disitulah ditunjukkan. Ketika Jibril datang, Muhammad biar saya mendoakan. Tapi apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan Jibril. Karena kalau kau doakan dia mati sekarang, siapa lagi yang menjadi umatku nanti di kemudian hari?
disinilah muncul kecerdasan spiritualnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan emosionalnya lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Lalu terucaplah doa yang tertera di dalam sejarah yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum ini karena mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu sifat kepatanah yang dimiliki Rasulullah. Kecerdasan nasabah kelalen dia masalah, kecerdasan ada tiga: kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, sekarang mega atau macata, banyak orang pintar kita sekarang, tapi tidak, ya tidak semuanya orang pintar itu bisa cerdas. Tapi kalau sudah cerdas, pasti itu sudah pintar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lima suku di Madinah pada saat itu, Rasulullah tidak mengatakan yang tidak masuk Islam maka akan dibunuh, akan disingkirkan di Madinah, tidak. Kecerdasan ya intelektual beliau, apa yang dia lakukan, Rasulullah lakukan adalah bagaimana membuat suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Madinah, piagam Madinah. Inilah salah satu barangkali yang perlu kita contohi ya dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka menghadapi pesta demokrasi Republik Indonesia yang akan datang. Mari kita tanamkan sifat jujur di dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan kejujuran ini sehingga Indonesia ke depan tentunya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sekali lagi sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, mari kita senantiasa menanamkan empat sifat yang dimiliki Rasulullah. Yang pertama, siddiq, shadiqul wa'dil amin. Yang kemudian, amanah. Yang ketiga adalah patanah. Dan yang keempat adalah tabligh, menyampaikan ya apa yang seharusnya disampaikan. Inilah ya yang perlu kita teladani di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuare ingka kita pasalama puan Allah subhanahu wa ta'ala ilalin niyye rinoye makutupa insyaAllah kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil quranil azim wa nafa'ni wa iyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-sami'ul alim. أقول قولي هذا فاستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعة الله ورسوله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على ملائكة المقربين وأهل طاعتك أجمعين وجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أصلح إخواننا في فلسطين اللهم أصلح إخواننا في فلسطين اللهم أصلح إخواننا في فلسطين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أسلمنا من جميع البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الفساد إذا ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا خصوصا كوبتن بانكب آمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين أمتا يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة